Oke teman-teman, jadi bermain di aplikasi CutCut ini sangat mudah ya, sama halnya dengan Snack Video dan BuzzBeak. Di sini juga ada berbagai kategori ya. Di sini ada lucu, game, sosial, emote ya. Jadi teman-teman kalau suka yang imut-imut ada di sini. Jadi ada food, makanan juga. Jadi cara bermainnya seperti ini, kita tonton. Nah di sini ada koin ya, bukan koin, putaran waktu ya, yang nantinya dapat menghasilkan koin. Kalau videonya sudah selesai atau putarannya selesai, ini putaran koinnya ini selesai, nanti akan muncul koinnya. Untuk pengguna baru itu koinnya setiap kali nonton video dan putaran waktunya berputar itu 300 koin ya. Karena saya sudah, nah ini 50 koin. Karena saya sudah beberapa hari, ini sudah 3 hari mendownload aplikasi ini. Jadi kesininya normal 50 koin per putaran waktu ini. Jadi selama videonya belum selesai, ini pasti akan terus berputar. Jadi tidak perlu scroll-scroll pindah-pindah video dulu ya. Jadi kita tonton aja yang durasinya agak lama. Nah ini sudah 2 kali berputar, itu sudah 100 koin. Sampai selesai itu 4 menit itu, ini kan videonya 4 menit, bisa beberapa kali putaran ya koinnya ini. Nah itu teman-teman ya. Jadi kita bisa klik di menu saya. Nah, ini penghasilan saya 330 rupiah ya, baru 23.200 koin. Nah jika kalian yang ingin mendownload aplikasi ini, silahkan kalian klik link yang ada di deskripsi dan jangan lupa masukkan kode undangan dari saya ya, kalau kalian berkenan ya. Nanti kode undangannya itu akan ada di sini. Di sini nanti akan ada memasukkan kode undangan. Kenapa saya tidak ada? Karena saya sudah memasukkan kode undangan dari teman saya ya. Jadi saya pakai kode undangan teman saya. Jadi kalian yang mau mendownload silahkan, linknya ada di deskripsi. Dan kalau berkenan silahkan masukkan kode undangan saya ya. Nah di sini aplikasi CutCut ini, nah ini yang tadi saya bilang ya, jadi awal-awal itu ya 300 poin yang pertama kali mendownload sebagai pengguna baru itu pasti putaran waktunya itu menghasilkan 300 poin, terus 300 poin ini kurang lebih sampai 15 sampai 20 putaran ya. Kalau saya ini sampai 20 putaran poin itu 300. Nah kesini sudah lama ya,
di hari yang sama, tapi saya sudah mengerjakan atau menonton video beberapa kali, poinnya itu jadi turun menjadi 50, dan sampai seterusnya itu bakalan 50 poin per putaran. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini di aplikasi CutCut ini cara penarikannya cuma bisa memakai saldo Dana ya. Bukan saldo Dana, aplikasi Dana. Jadi aplikasi ini juga penghasil saldo Dana ya. Jadi minimal penarikannya itu 200.000 poin sama dengan Rp284. Pengguna baru dapat mencairkan nominal ini sebanyak 2 kali ya teman-teman. Terus yang kedua 100.000 poin sama dengan 1.422. Tidak tersedia pada hari Minggu, maksudnya kita jangan melakukan penarikan di hari Minggu karena mungkin libur gitu ya. Terus yang ketiga 500.000 poin sama dengan 7.112. Tidak tersedia hari Minggu. Jadi Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu berarti ya. Jadi jangan melakukan penarikan hari Minggu. Terus yang terakhir yang paling besar itu 2 juta poin sama dengan 28.447. Jadi ini aplikasi receh sebetulnya ya. Tapi kalau meskipun receh, tapi kalau membayar itu tidak masalah ya. Daripada menjanjikan penghasilan besar ya, imbalan yang besar tapi tidak membayar, itu kan buat apa? Mending receh tapi terbukti membayar gitu, biar kita tidak kecewa. Nah seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita pilih Dana dan kita masukkan nomor Dana kita ya. Kalian bisa cek lagi nomor Dana kalian ya, harus benar-benar valid ya, jangan sampai salah. Nah di sini masukkan lagi nomor Dananya deh, lalu kalian klik konfirmasi. Jadi seperti itu teman-teman, menggunakan aplikasinya ya sangat mudah. Jadi menunya juga sederhana, simpel. Jadi kalian bisa nonton video-video itu, putaran poinnya itu berputar ya. Jadi untuk pengguna baru putaran poinnya itu 300 poin ya per putaran. Jadi setiap video tergantung durasinya. Kalau durasinya lama ini tetap berputar sampai video ini habis. Untuk pengguna yang sudah lama itu nantinya cuma 50 poin. Kedepannya terus 50 poin seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu saja videonya, review tentang aplikasi CutCut penghasil uang terbaru yang baru rilis 2021. Jika kalian ingin mendownload aplikasinya, silahkan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa masukkan juga kode undangan saya ya, kalau kalian berkenan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.